Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ya, di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa produksi furnitur yang nantinya akan kita kirimkan ke tempat bos-bos kita. Di sini sudah jadi furnitur untuk perlengkapan kamar bayi. Ini akan dipesan oleh Bapak Kris. Nah, ini juga sudah kita siapkan untuk pesanan beliau, Bibi Kris, bayinya Bapak Kris. Sebenarnya ini belum jadi total, jadi masih ada beberapa pernak-pernik yang akan kita pasangkan. Cuman kita mau langsung ekspos supaya kita bisa upload setiap hari. Ini adalah bok bayi dengan warna kombinasi. Di sini ada warna putih, emas dan juga biru Doraemon ya. Ini ada tempat kelambu, tiang kelambunya. Di sini tempat utamanya yaitu untuk bayinya, dan di bawah ini ada semacam tambahan untuk kasur. Nah, ini bisa untuk meletakkan bayi kasur ketika ingin bersantai di bawah ayahnya, di sini bisa diletakkan ya. Ya, ini adalah request, biasanya kita berikan laci untuk di bawah sini. Tapi karena beliau minta dibuat untuk kasur, ya kita sesuaikan juga karena kita melayani custom. Nah, di sini ada tempat kecil, lorong kecil mungkin untuk menyimpan selimut bayi atau berbagai macam perlengkapan bayi lah. Dengan list emas dan jari-jari ini emas memberikan tampilan yang lebih mewah dan elegan. Jadi bok bayi ini terbuat dari kayu mahoni dan di finishing cat duku. Untuk mengenai warnanya, bos-bos yang ada di sana bisa request atau custom sesuai permintaan. Ini juga perlengkapannya. Ini adalah rak. Ini ada gantungannya. Ini juga request dari beliau, Bapak Kris yang ada di Surabaya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kris yang sudah memesan set bok bayi dari kami. Bagi bos-bos yang ada di sana yang ingin memesan kepada kami, saya sudah siapkan kontak kami www.mebelindonesia.co.id, website resmi dari kami yang selalu siap melayani kebutuhan furnitur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti perkembangan video-video yang akan kita unggah, supaya nantinya masyarakat Indonesia bisa termudahkan dengan adanya video ini, karena kita selalu mengupload setiap hari, hampir setiap hari, enggak setiap hari lah, setiap hari nanti kita capek dong. Jadi kita selalu usahakan memberikan produk-produk yang berkualitas tinggi agar nantinya bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa share ke beberapa teman, kerabat, supaya nantinya video yang kita unggah ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, mungkin itu saja. Kalau ini portable, jadi bisa dilepas. Ini portable, bisa dilepas. Kalau tidak mau pakai kelambu, bisa dilepas nantinya. Oke, sekian dari saya. Ditunggu ordernya dari bos-bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.